صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. دengarkanlah sabda Nabi, perintahnya kita turuti sebaik-baik hamba ilahi, belajar mengajar kitab suci. Bila anda akan membaca Al-Quran, kapan saja baca ta'awud sebagai pembuka, selamat dari syaitan yang durjana. Bacalah selalu bismillah jika kita membaca surah. Selain surah Bara'ah, karena tak ada sunnah, bacalah Quran dengan tartil, bacanya pelan sambil memikir. Akan datang malaikat Jibril membawa rahmat bagi pengzikir. Jika ada yang baca Quran, marilah sama mendengarkan. Jika kita sama membaca, janganlah kita saling mencerca. Orang mahir baca Al-Quran sama malaikatur rahman. Orang sulit baca Al-Quran akan dapat dua ganjaran. Siapa senang membaca Quran, pastilah dia dapat ganjaran. Siapa senang bersimaan, dapat rahmat dari Yang Rahman. Barang siapa yang hafal Quran, nilai-nilainya diamalkan. Orang tuanya disematkan mahkota intan yang berkilauan. Jika selesai mengaji, tutuplah mushaf yang suci, benarkan Lasang ilahi, tanda cinta yang abadi. Itulah syair tentang Al-Quran, kitab suci kita muliakan. Meminta Allah yang Maha Rahman, dapat syafaatnya Al-Quran. Salatullahi wasalam ala man uhiya Al-Quran. Salatullahi wasalam ala man uhiya Al-Quran wa ahli baytihi al-kiram wa sahbihi dhawi al-Quran wa ahli baytihi al-kiram wa sahbihi dhawi al-Quran.